Hari ini kita akan membuat painting gambar flamingo menggunakan ujung jari kita. Yuk, langsung aja kita buat. Pertama, Miss sudah siapkan kertas gambar flamingo yang akan menjadi panduan kita saat painting. Di sini Miss akan painting flamingonya terlebih dahulu menggunakan warna pink. Miss akan basahin dulu watercolornya menggunakan ujung jari Miss. Setelah itu, kita bisa langsung tapkan watercolornya ke gambar kita. Miss akan tapkan mengikuti garis yang sudah ada, mulai dari ujung garis terlebih dahulu. Di sini Miss juga akan menggunakan warna pink muda. Untuk membuat pink muda, kita tinggal mencampur warna putih dengan warna pink. Thank you.
Untuk bagian mulutnya, Miss menggunakan watercolor berwarna hitam. Miss hanya akan painting di bagian ujung garisnya saja. Selanjutnya, Miss akan painting bagian background dengan warna biru tua dan juga biru muda. Miss akan mulai dengan warna biru tua untuk bagian dalam garis bergelombangnya. Lalu akan Miss lanjutkan dengan warna biru muda di bagian luar.
Untuk bagian mata, Miss akan menggunakan kuas karena bidang gambarnya yang kecil. Di sini Miss menggunakan warna hitam untuk bagian dalam dan juga warna kuning untuk bagian luar mata.